Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di Calon Wartawan. Kali ini saya akan bahas tentang 5 transfer yang bisa bikin Barcelona makin menakutkan. Tapi seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa klik tombol subscribe channel ini dan loncengnya untuk kalian aktifkan supaya kalian gak seputar dunia sepak bola dari kami. Yuk kita masuk ke pembahasannya. Kegagalan di Liga Champions melucut Barcelona gencar mendatangkan sederet pemain-pemain top. Sedikitnya ada 5 transfer pemain yang bisa buat tim Catalonia ini jadi tambah menakutkan. La Liga menjadi gelar satu-satunya Barca musim ini setelah terhenti di semifinal Liga Champions usai ditekuk Liverpool dan takluk di final Copa del Rey Valencia. Meski mendominasi gelar domestik, koleksi gelar Barcelona di kancah Eropa masih tertinggal dari rival mereka Real Madrid. Kehadiran Philippe Coutinho dan Ousmane Dembele ke Camp Nou dianggap belum mampu membuat Barcelona meraih prestasi lebih tinggi. Situasi ini membuat Ernesto Valverde berada di bawah tekanan besar untuk menentukan skuad tim terbaik musim depan. Meski sudah resmi merekrut bintang muda Ajax Frenkie de Jong, tetapi ada beberapa posisi di tim yang masih membutuhkan bantuan. Beberapa pemain besar menjadi target dan diharapkan bisa menambahkan kekuatan Barcelona musim depan. Dilansir dari Sportkeda, berikut 5 transfer pemain yang bisa membuat Barcelona tak terkalahkan. Oke, kita masuk ke nomor 5. Number 5. Yang kelima, Christian Eriksen. Bintang Tottenham Hotspur ini menjelma salah satu gelandang terbaik di Liga Premier League dan Eropa. Baru-baru ini, ia telah memberi sinyal pergi dari London. "Saya merasa bahwa saya ingin mencoba sesuatu yang baru di karir saya," kata Eriksen kepada Extract Bladet. Pemain internasional Denmark ini di salah satu ruh permainan Tottenham Hotspur sejak tiba pada 2013 lalu. Ia merupakan gelandang kreatif yang mungkin bisa membuat Barcelona tampil lebih atraktif. Number 4. Yang keempat, Antoine Griezmann. Sejak memilih mundur dari Atletico Madrid, Barcelona disebut-sebut sebagai tujuan Griezmann. Ia menjadi pemain kelas dunia yang konsisten bersama Atletico Madrid dan timnas Prancis selama beberapa tahun terakhir. Griezmann merupakan penyerang serba bisa yang dapat menempatkan berbagai posisi. Kehadirannya di Camp Nou bisa membuat lini serang Barca kian menakutkan ketika tampil bareng Messi, guys. Number 3. Yang ketiga, William. Pemain asal Brazil ini menjadi salah satu winger paling konsisten di sepak bola Eropa. Selama beberapa musim terakhir, kehadiran William bisa menambah gedaya gedor Blaugrana dari sektor sayap yang gagal di embang Malcolm. Meski sudah 30 tahun, William punya teknik dan pengalaman yang memesona. Kecepatan dan kemampuannya mengirim bola dapat menyulitkan pertahanan klub manapun. Number 2. Yang kedua, Junior Firpo. Bintang Real Betis berusia 23 tahun ini digandang sebagai bek kiri paling menjanjikan di sepak bola Eropa saat ini. Permainannya musim lalu menarik banyak minat dari klub-klub Eropa. Barcelona membutuhkan Firpo untuk menjadi pelapis Jordi Alba yang kini menginjak usia 30 tahun. Firpo menjadi salah satu pemain yang membuat Real Betis mengalahkan Barcelona 4-3 di Camp Nou November lalu. Total ia sudah menyumbangkan 3 gol, 4 assist dan rata-rata 1,6 kali tackle per pertandingan di 22 kali penampilannya, guys. Number 1. Yang pertama, Mantis De Ligt. Bintang muda Ajax Mantis De Ligt si 4 disebut siap bermain untuk Barcelona. Tapi semua berubah beberapa pekan terakhir. Penampilan apik De Ligt bersama Ajax Amsterdam juga membuat setiap klub top Eropa menunjukkan ketertarikannya. Mulai dari Manchester United, Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern Munich, dan terakhir Real Madrid. Di usianya yang masih 19 tahun, De Ligt sudah menunjukkan kemantangannya sebagai seorang kapten di lapangan selain kekuatan pemain terbaik Henry Fierce 2018 sampai 2019. Ini disebut memiliki akurasi, mumpuni serta piawai memecah permainan. Itulah beberapa pemain yang bisa bikin Barcelona makin menakutkan. Oke guys, inilah akhir video kita hari ini. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman Calon Wartawan tidak ketinggalan seputar sepak bola dari kami. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa like juga. Sampai ketemu di video terbaru kami.